A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton live Malam Mystic Profile. Kisah yang pertama pada malam ini bertajuk Bermain Spirit of the Coins. Didatangi roh lelaki yang membunuh diri. Tahun 2002, saya tinggal di asrama sebuah sekolah menengah di Ranau, Sabah. Akhir tahun tu, saya menduduki peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia iaitu SPPM. Semasa di asrama, sepanjang study week menunggu hari peperiksaan, bermacam ragam pelajar lakukan untuk melepaskan tekanan. Namun, yang menarik minat saya ketika tu ialah bermain Spirit of the Coin menggunakan papan Ouija. Tahu tak papan Ouija? Yang begini, yang ada huruf, yang ada nombor tu semua, yang home, apa tu, yes, no, apa semua kan? Okay. Kebetulan masa tu ialah bulan Ramadan. Jadi, teori saya dan kawan-kawan ialah semua syaitan dan iblis sudah dibelenggu. Oleh itu, kami fikir tiada lagi syaitan yang akan menyamar sebagai roh dan boleh merasuk pemain-pemain papan Ouija. Bagi kami, yang ada cuma roh-roh si mati. Ini dia punya kepercayaan dia. Dengar dulu cerita ni sampai habis, okey? Percaya dengan teori itu membuatkan saya semakin tertarik untuk bermain. Kawan-kawan lain sudah biasa dengan permainan tersebut. Hanya saya kali pertama cuba melakukannya. Malam tu kami buat sendiri papan Ouija menggunakan kertas A4. Di atas kertas tu kami lukis bulatan shilling 20 sen. Setiap bulatan kami tulis huruf abjad A hingga Z dan angka 0 hingga 9. Ada tertulis perkataan home di tengah-tengah, manakala yes dan no di sebelah kiri dan kanan home. Selepas siap, kami semua duduk berkumpul di dalam bilik dan hanya satu lampu dinyalakan. Kami memulakan upacara. Saya dan kawan-kawan seramai 5 orang mula menyeru roh supaya datang menghadap kami. Spirit, spirit of the coin, come here and go to yes, kata kami beramai-ramai secara serentak seakan-akan upacara memuja roh. Kami mendapat tahu sekiranya roh mau berinteraksi, duit shilling itu akan bergerak menuju ke perkataan yes dan kita perlu minta roh itu balik semula ke bulatan home sebelum kita boleh menamatkan permainan. Malam tu selepas menyeru, tiba-tiba shilling tu mula bergerak ke bulatan yes. Bertanda roh yang datang dalam keadaan seronok bercampur takut. Saya berinteraksi. Saya bertanya siapa namanya. Roh itu menjawab dengan mengeja, A-Z-M-A-N, Azman. Selepas tu, kami bertanya lagi, dari mana dia berasal? Shilling itu bergerak ke huruf T dan berlegar-legar di bulatan huruf berkenaan sehingga kami sebut T hampir serentak. Kemudian, shilling itu balik semula ke home sebelum menghabiskan ejaan iaitu berasal dari Tamparuli. Jarak daerah Tamparuli dan Ranau lebih kurang 70 km. Maksudnya bermain papan Ouija boleh menyeru roh yang berada berbatu-batu jauhnya. Jadi kami teruskan lagi soalan dengan bertanya punca kematiannya. Shilling itu bergerak dan mengeja, B-U-N-U-H. Apabila diberitahu B-U-N-U-H, saya dan kawan-kawan mula gelisah. Kawan-kawan yang pernah bermain juga semakin takut.
Biasanya sebelum ni jawapan yang mereka terima ialah AJAL, ajal, apabila ditanya punca kematiannya. Tetapi kali ini roh itu memberitahu dia mati dibunuh. Ketika tu pelbagai persoalan mula menerjah kepala kami. Kami tanya lagi, adakah dia ni mati dibunuh atau? Agak lama benda itu berdiam. Kemudian barulah siling itu bergerak dan mengeja D-I-R-I, diri. Jadi fahamlah kami, roh yang datang malam itu ialah roh orang yang menamatkan riwayat sendiri. Walaupun tidak selesa dengan punca kematian si mati, kami teruskan dan tidak meminta roh menamatkan permainan itu. Sebabnya kami tertarik untuk mengetahui cerita di sebalik tindakan menamatkan riwayat sendiri. Terima kasih yang memberi hak. Kami tanya lagi, menamatkan riwayat sendiri dengan apa? Siling itu bergerak mengeja. T-A-L-I, tali. Dan bergerak balik ke home sebelum bergerak semula mengeja J-E-R-U-T, jerut. Astagfirullahaladzim. Barulah kami tahu si mati menjerut leher sendiri menggunakan tali. Kami tanyakan pula, di mana dia menamatkan riwayat sendiri? Siling tu bergerak dan mengeja. K-E-R-E-T-A, kereta. Selepas tu, kami tanyakan pula sebab dia menamatkan riwayat sendiri. Siling tu bergerak dan mengeja. C-I-N-T-A, cinta. Kemudian mengeja pula. C-E-M-B-U-R-U, cemburu. Allahu Akbar. Bila tahu begitu, kami semua geleng kepala. Kami tidak menyangka disebabkan cinta dan cemburu lelaki itu tekad menamatkan riwayat sendiri. Kami tanya pula, adakah sekarang bekas teman wanitanya itu sudah ada teman lelaki? Agak lama benda itu berdiam. Kemudian barulah siling itu bergerak ke bulatan. Yes. Bila dapat jawapan begitu, kami terfikir, ini bermaksud roh si mati boleh nampak bekas teman wanitanya yang bahagia bersama cinta yang baru. Sudah tentu juga roh si mati boleh melihat ahli keluarganya yang bersedih dengan kematiannya. Masya Allah. Tapi bab yang membunuh segala klimaks kami malam tu ialah bila kami tanyakan adakah dia menyesal menamatkan riwayat diri sendiri kerana cinta, sedangkan teman wanitanya sedikit pun tidak terkesan dengan tindakannya tu. Mula-mula siling tu bergerak menuju no, tetapi berpatah balik dan hinggap di atas bulatan yes. Masa tu ada kawan-kawan yang mula tergelak kerana roh tu masih boleh bertukar fikiran. Tindakan roh tersebut menukar jawapannya mengundang kelucuan kepada kami. Lucu ke? Tapi semua tu tak penting. Apa yang penting, jawapan terakhir dari temuduga kami, roh menyesal. Ya, roh lelaki yang menamatkan riwayat diri sendiri itu menyesal kerana cinta yang masuk ke papan ujian kami malam tu. Menyesal dengan tindakan terburu-burunya. Bila roh berkata begitu, bagi saya dan kawan-kawan, jawapan itu hadir dari alam yang berbeza. Sudah tentu jauh untuk berpatah balik dan sudah tentu lambat untuk diselesaikan.
Inilah jawapan yang mungkin paling sukar untuk dicari. Kami juga kesal kerana lelaki itu sanggup menjadi mangsa tragedi berkorban nyawa demi cinta malam tu. Kami tamatkan temuruga kami sampai di situ saja. Mujurlah sepanjang bermain papan ujian, tiada di antara kami yang kerasukan seperti kebanyakan kes yang pernah kami dengar. Tapi bermain permainan menyeru roh ini tetap ada risikonya. Di sekolah lain yang saya dengar, juga dalam daerah Ranau, ada cerita menakutkan akibat bermain Spirit of the Coin. Roh si mati telah mengikut pelajar perempuan yang terlibat dalam permainan itu sampai ke dalam kelas. Setiap kali pelajar itu menulis nota, pen di tangan pelajar perempuan berkenaan bergerak dengan sendiri. Bukan pelajar itu menulis nota guru di papan tulis, tapi roh itu menggerakkan tangan pelajar berkenaan untuk menulis kisah hidupnya. Lebih menakutkan, roh itu datang tanpa disedari. Kisah di atas diceritakan seorang pemuda yang hanya mahu dikenali sebagai Zul, berasal dari Ranau, Sabah. Sebagai satu amaran dan nasihat, orang Islam dilarang terlibat dalam permainan ini kerana upacara memuja roh adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam dan boleh membawa kepada perbuatan syirik. Sekian. Terima kasih.